Kenalilah Rasulmu. Dengan engkau mengenali Rasulmu, engkau akan sangat jatuh cinta kepadanya. Ketika engkau telah jatuh cinta kepada Rasulmu, maka engkau pasti akan mengikutinya. Ketika engkau telah mengikutinya, maka pasti jaminan bahwa engkau akan bersama-sama. Figur-figur publik yang menjadi idola remaja di era saat ini. Ketika kita mengidolakan seseorang, pasti cenderung mengikutinya. Nah, ini bisa jadi peluang pahala atau malah jadi peluang dosa. Saya tidak bisa mengidolakan sepenuhnya Nabi, tapi saya mengidolakan para sahabatnya, itu bagaimana tanggapannya? Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Tapi kalau dari sahabat, Ustaz mengidolakan siapa, Ustaz? Kalau saya sendiri sangat mengidolakan sosok sahabat Nabi Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair. Kalau kita punya idola lain, pasti nanti difilter lewat Nabi Muhammad itu ya. Apakah dia bertentangan dengan Nabi atau tidak ini? Bertentangan dengan syariat atau tidak ini? Seperti itu, Ustaz ya. Iya, betul sekali.